Sahabat Ral, informasi pertama kita pagi hari ini, waspada pasien positif corona berkeliaran. Warga Kota Palu mendadak geger dengan viralnya postingan di media sosial terkait kaburnya seorang pasien positif corona. Hal itu juga dibenarkan Direktur RSUD Anuttapura, Dr. Heri Mulyadi, melalui video yang tersebar di media sosial tadi malam 19 Juni. Dalam keterangannya, Dr. Heri mengungkapkan seorang pasien hasil swabnya positif dan dirawat di ruang isolasi RSUD Anuttapura, Palu. Meninggalkan ruang isolasi RSUD Anuttapura, pasien tersebut atas nama Saharil dari Sulawesi Selatan dari Kabupaten Takalar.